بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده قال الله تعالى في كتاب الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله فإن خير الهدي هدي, هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد uh, حضرين yang saya hormati tentu kita tidak lupa puja dan puji syukur kepada Allah SWT. yang telah memberikan kita kesempatan yang telah memberikan kita kesehatan yang telah memberikan kita waktu luang sehingga kita bisa pada kesempatan kali ini mendengarkan dan belajar bersama tentang ilmu Allah Subhanahu wa taala belajar bersama tentang memahami sebagian kecil dari ilmu Allah Subhanahu wa taala Itu termasuk nikmat Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada kita sebagai umat manusia. Masih diberikan peluang, masih diberikan waktu bisa belajar, bisa memahami agama Allah Subhanahu wa taala. Apabila kita tidak memiliki kesehatan yang baik, apabila kita tidak memiliki kesempatan yang luang, tentu kita tidak bisa bi, eh, tidak bisa mendengarkan tidak bisa menyaksikan kajian yang insya Allah pada kali ini yang Anas sampaikan kepada antum semuanya hadirin yang saya hormati nikmat Allah subhanahu wa taala kepada kita sebagai umat manusia la tukso tidak bisa dihitung dengan apapun. Bahkan Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan dalam Al-Qur'an, "Laukanal bahru rabbi." Bahwa seandainya lautan lautan yang ada di dunia ini dijadikan tinta untuk apa? Untuk mencatat nikmat Allah Subhanahu wa taala yang telah diberikan kepada makhluknya, al bahr" maka Air laut yang dijadikan tinta tersebut akan habis dan masih tersisa. Nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang ada di dunia ini perlu kita syukuri dan wajib kita syukuri sebagai orang Islam yang mengaku dirinya Muslim. Beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita wajib mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala ini. Sungguh benar, Allah Subhanahu wa Ta'ala. من دالام القران لئن شكرتم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد قتال الله سبحانه وتعالى أقبل بلا من شكر نعمة الله سبحانه وتعالى لأزيدنكم مكا الله سبحانه وتعالى ممستيكا بسين لم أيدنك سيغه سيغتقانا la azidannakum maka aku kata Allah Subhanahu wa akan menambah nikmat tersebut sungguh aku akan menambah nikmat tersebut itu menunjukkan bahwasanya orang yang mau mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita maka tidak salah dan tidak mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala untuk menambah nikmat tersebut perlu kita setiap hari merenungi betapa banyak nikmat Allah Subhanahu wa taala yang telah kita dapatkan. Betapa banyak nikmat Allah Subhanahu wa taala yang kita peroleh daripada cobaan yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Kita harus harus kita renungi dan harus kita syukur terhadap nikmat Allah Subhanahu wa taala. Makanya apabila kita pengen mengetahui begitu pentingnya nikmat kesehatan maka kita harus bertanya dan pergi kepada orang yang sakit. Pergi sama orang yang sakit sekarang di zaman ya sekarang pada hari ini bahkan hari-hari dari kemarin ada namanya pandemi corona. Kita sudah merasakan dan kita sudah tahu bersama. Dan kita tentu akan merasakan kesulitan dengan adanya apa dengan adanya penyakit ini ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Tentu berbeda ketika zaman sebelum ada penyakit dengan sekarang adanya penyakit tentu berbeda ibadah terbatas kemudian beraktivitas terbatas ketika ada penyakit dibandingkan zaman dah, eh, dibandingkan eh, waktu sebelumnya adalah kita beribadah enak kita beraktivitas enak kita memiliki eh, kegiatan apapun itu tidak ada batasnya tapi karena sekarang ada penyakit maka ketika itu dan sekarang kita dibatasi segala aktivitas kita. Itu bentuk dari apa? Dari nikmat Allah Subhanahu wa taala yang Allah Subhanahu wa taala kurangi dalam bentuk apa? Dalam bentuk kesehatan. Dan sekarang sudah kita merasakan dampaknya yang sangat besar di zaman ada pandemi yaitu pandemi COVID-19 sekarang. Itu uh, muslimin rahimakumullah yang perlu kita syukuri ketika kita dikasih kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, contoh kesehatan yang diberi Allah Subhanahu wa taala kepada kita, kita wajib mensyukuri. Maka kata Allah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Artinya pergunakanlah sebaik-baik mungkin lima perkara ini sebelum kamu jatuh kepada lima perkara berikutnya. Di antaranya adalah apa? Ketika kesehatanmu ada, maka diperbaiki, artinya, afwan, maka dipergunakanlah sebaik mungkin kesehatan itu, Disyukuri kemudian dipergunakan dengan sebaik-baiknya, sebagaimana Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kesehatan kepada kita dengan sempurna, maka kita menimbal balikan dengan bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala menggunakan kesehatan kita, tentu dalam keadaan yang positif, tentu dengan ibadah tentu dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala itu adalah bentuk syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kesehatan. Kemudian yang kedua bentuk syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan adanya waktu luang. Hadirin yang saya hormati, tidak semua manusia memiliki waktu luang untuk mengerjakan perkara yang dianggapnya manfaat Contoh sekarang yang kita saksikan ya, yang kita yang hadir uh, hadirin saksikan, kita bisa menyaksikan kajian ilmu yang secara virtual yang kita adakan sekarang, kita bisa menyaksikan dengan enak. Tapi berapa banyak manusia yang ada di luar sana yang tidak memiliki waktu bahkan ketika malam hari ini, bahkan ketika siang hari, bahkan ketika pagi hari tidak memiliki waktu yang cukup untuk mendengarkan kajian. Sibuk dengan pekerjaannya, ada sibuk mungkin dengan dia sakit, ada sibuk mungkin karena keterbatasan, tidak memiliki, dan sebagainya. Dan itu adalah nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi pendengar semuanya. Nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika Anda semuanya bisa memegang handphone ataupun laptop. Membeng, memegang uh, elektronik yang bisa menyambungkan dengan majelis ilmu itu adalah termasuk iman Allah Subhanahu wa taala dan itu termasuk apa? Termasuk uh, kesempatan yang perlu dan wajib kita syukuri kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan tentang begitu besar pentingnya waktu itu sampai banyak ayat-ayat menjelaskan dan Allah Subhanahu wa bersumpah dengan ayat-ayat yang ada dengan di Al-Quran tentang masalah waktu wal asr wal layalin asr afwan wal fajr wal layalin asr waktu fajar kemudian di, di hadis yang lain wal asr innal insana lafi khusr demi masa demi waktu Allah subhanahu wa ta'ala bersumpah dengan waktu wal duha demi waktu duha wal layli ida saja demi malam dan sebagainya, itu menunjukkan apa. Apabila Allah Subhanahu wa Ta'ala bersumpah dengan suatu hal, itu menunjukkan bahwasanya perkara tersebut atau suatu hal tersebut memiliki keutamaan yang sangat besar Dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita sekarang telah menikmati, yaitu menikmati waktu luang yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada kita, maka dengan itu kita wajib mempergunakan. Waktu luang tersebut Dengan ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala Karena uh, Hadirin Sekalian Karena dua kenikmatan ini Rasul Sallallahu alaihi wasallam Telah memberikan Sebuah pernyataan kepada kita umat manusia Apa kata beliau Ni'matani magbunun fihima kathiru Minan nas Ni'matus sihti wal farak Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam ada dua kenikmatan yang mana manusia banyak terjerumus lupa terhadap dua kenikmatan tersebut. Banyak dari kaum manusia laki-laki, perempuan, orang kaya, orang miskin, orang yang memiliki pangkat atau yang tidak. Semuanya lupa terhadap kedua kenikmatan tersebut. Atau mungkin bukan lupa, artinya tidak merasa bahwasanya kenikmatan tersebut adalah kenikmatan yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita sebagai umat manusia. Banyak kata Nabi SAW, kita lupa terhadap dua kenikmatan tersebut. Apa kata beliau, Ni'matus Sehati Wal Farah", yaitu nikmat kesehatan dan nikmat waktu luang yang yang sudah uh, kita jelaskan tadi, yaitu banyak dari manusia lupa dengan dua kenikmatan tersebut, adalah nikmatus Sehati Wal Farah", nikmat kesehatan. Dan nikmat waktu luang, yaitu nikmat yang tidak bisa kita beli dengan harta. Apabila sudah waktu, sudah berjalan, maka Anda dan kita semuanya tidak bisa membeli waktu tersebut untuk kembali ke sebelumnya. Itu adalah uh, syukur kita yang wajib kita syukuri kepada Allah Subhanahu wa taala bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kenikmatan yang sangat istimewa. Kemudian yang tidak kalah lebih pentingnya yang wajib kita syukuri terhadap nikmat Allah Subhanahu wa taala dan ini adalah nikmat yang tinggi sekali derajatnya bahkan memiliki derajat yang kata Allah, kata Nabi SAW lebih kita butuhkan daripada makan dan minum yaitu yakni nikmat iman wal islam iaitu nikmat iman dan islam apa itu nikmat iman dan islam nikmat yang mana Allah Subhanahu wa taala telah memberikan peluang kepada kita telah memberikan kesempatan kepada kita menjadi muslim menjadi mukmin yang benar-benar mukmin kepada Allah Subhanahu wa taala dan itu adalah nikmat yang sangat besar Karena dengan dua kenikmatan ini ma'asul muslimin rahimakumullah. Karena dengan dua kenikmatan ini kita umat manusia bisa membedakan umat muslim terutama bisa membedakan antara ini yang hak antara ini yang batil. Antara ini yang halal antara ini yang haram yaitu dengan dua kenikmatan yaitu nikmatul iman wal Islam. Betapa banyak orang di antaranya orang muslim tapi tidak mengetahui halal dan haram. Betapa banyak orang muslim yang mengaku dirinya muslim tidak mengakui batasan-batasan atau tidak mengetahui batasan-batasan syar'i, batasan-batasan syariat Islam yang telah Allah gariskan. Maka kita wajib bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala lebih-lebih lagi Allah Subhanahu wa taala memberikan nikmat kepada kita, kita bisa memahami manhaj Islam sebagaimana sumbernya yaitu Al-Qur'an dan As-Sunnah. Karena dengan seperti itu ibadah kita menjadi makbul atau menjadi diterima oleh Allah Subhanahu wa taala ketika ibadah kita sesuai dengan tuntunan yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di samping itu kita wajib ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala terhadap ibadah yang kita kerjakan sehari-hari karena amalan itu diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala antara dengan dua syarat yaitu dua syarat sekaligus tidak bisa pisah yaitu yang pertama adalah ikhlas yaitu kita ikhlas kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan jangan sampai kita beribadah kita mengerjakan ibadah atau kita mengerjakan sebuah amalan dengan mendapatkan atau dengan me me untuk mendapatkan sesuatu yang selain dari Allah Subhanahu wa taala atau beribadah kita tidak karena Allah Subhanahu wa taala. Makanya amalan pertama dianggap oleh Allah atau diterima oleh Allah Subhanahu wa taala yang pertama dasarnya adalah, adalah harus kita ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala wa ma'umiru illa Kita tetap wajib se selama kita masih berada di masih hidup kita wajib beribadah hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, tidak untuk yang lain, tidak untuk makhluknya. Karena Allah Subhanahu wa taala tidak akan menerima ibadah seseorang yang tidak diniatkan dirinya untuk Allah Subhanahu wa taala. Kemudian syarat yang kedua diterimanya amal yaitu kita mengerjakan amalan tersebut dengan mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kita tidak boleh berbuat sebuah amalan mengerjakan sebuah ibadah yang tidak ada contohnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam karena Allah Subhanahu wa taala telah memberikan sebuah syarat kepada kita umat manusia apa kata Allah Subhanahu wa taala Allah Subhanahu wa taala berfirman in kuntum Allaha. Allah Subhanahu wa taala berfirman Apabila kalian mencintai Allah Subhanahu wa taala maka ikutilah Muhammad yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam begitu artinya apabila kalian merasa dan mengaku cinta in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dhunubakum Kata Allah Subhanahu wa taala apabila kalian mengaku dirinya cinta kepada Allah fattabi'uni katakan Muhammad kul in kuntum tuhibbunallah Katakanlah Muhammad apabila kalian mencintaiku atau mencintai Allah Subhanahu wa taala fattabi'uni maka ikutilah aku yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yuhibbikum Allah wa yaghfir lakum maka Allah Subhanahu wa taala akan mencintai kalian dan Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa-dosa kalian Itu adalah uh, nikmat yang wajib kita syukuri yaitu nikmat iman dan Islam Salawat serta salam mudah-mudahan salawat tercurahkan Kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Para sahabatnya Para keluarganya dan orang-orang yang selalu Setia mengikuti jejak beliau Sampai hari zaman Hadirin jamaah yang saya hormati Saya teringat dengan Sebuah hadis Nabi Sallallahu alaihi wasallam Yang sangat sahih Yang mungkin Antum semuanya Para Hadirin semuanya atau yang menyaksikan kajian ini sudah menghafal sebuah hadis Nabi SAW wasallam yang sangat terkenal. Hadisnya adalah yang diwakil oleh Imam yang oleh Imam Bukhari dan Muslim. Hadisnya dari sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Ayin Nabi sallallahu alaihi wasallam Rasulullah sallallahu innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'im ma nawa fa in kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fa hijratuhu ila Allah wa rasulih wa in kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atun yunkihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaih Hadis ini adalah hadis yang sangat terkenal yang sering kita dengar yang sering kita kaji bahkan sering bahkan dari kita semua mungkin sudah menghafal hadis ini Hadis ini memiliki bobot yang sangat besar. Sebagai kita orang muslim, apabila kita pengen mengerjakan sebuah amalan. Dan hadis ini juga sebagai pedoman seorang muslim untuk menimbang ibadah yang dia kerjakan antara diterima ataukah tidak dari Allah Subhanahu wa taala. Allah subhanahu wa ta'ala telah menjelaskan tadi dalam Al-Quran ketika Allah subhanahu wa ta'ala berfirman wa ma umiru illa liya'budu Allah mukhlisin ala huddin tidaklah diperintahkan seorang itu beribadah kecuali mukhlisin ala huddin ikhlaskan, ikhlas uh, ikhlaskan Allah subhanahu wa ta'ala dan itu ada keterkaitan dengan hadis ini innamal a'malu bin niat kata Nabi SAW sungguhnya amal seseorang itu tergantung niatnya. Para ulama banyak berbeda pendapat tentang innama la'malu bin niat. di sana ada yang mengatakan yufidu as yufidu wal Yaitu artinya maksudnya adalah uh, diterima ataukah tidaknya atau sah dan tidaknya seba, uh, sebuah amalan seseorang itu tergantung niatnya. Niat perlu kita ketahui adalah niat mahalluha fil qalb. Niat adalah tempatnya di hati. Itu perlu pertama yang harus kita tahu ya. Niat tempatnya adalah di hati. Tidak ada niat yang ada di lisan. Niat semuanya ada di hati. Ketika kita sholat, kita niat salat, yaitu ada di hati. Itu pertama pelajaran pertama yang harus kita ketahui adalah niat adalah tempatnya di hati, bukan di lisan. Ketika seseorang berniat, maka dia niatnya di hati. Kenapa pentingnya niat? Karena niat adalah jendelanya ibadah. Afwan pintunya ibadah. Niat adalah pintunya ibadah. Ketika seseorang pengen mengerjakan sebuah amalan, maka pertama kali kewajiban pertama kali adalah niat. Apabila itu ibadah itu yang diwajibkan niat, seperti sholat, seperti wudhu, haji, puasa, dan yang lainnya. Ibadah-ibadah yang pertama kali dikerjakan seorang Muslim adalah niat pentingnya niat adalah sebagai sebagai timbangan sebagai timbangan tentang, tentang adalah ibadah dan juga pentingnya niat adalah sebagai pembeda antara ibadah yang lain dengan ibadah yang lain contoh kita ambil contoh sekarang ada ibadah puasa puasa sama semuanya puasa sunnah puasa wajib puasa arafah dan yang lainnya semuanya tata caranya sama yaitu, kita menahan hau, e, diri dari perkara-perkara yang membatalkan puasa. Dari pertama munculnya e, terbitnya fajar, yaitu subuh sampai terbenamnya matahari, semuanya sama. Tetapi, yang membedakan antara itu puasa wajib dan ini puasa sunnah adalah niat. Itu pentingnya niat. Maka, apabila ada ibadah yang tidak ada niatnya, maka ibadah tersebut adalah ibadah yang mungkin ibadah mutlaqah. Tapi semuanya ibadah, mu'dhamul ibadat. Rata-rata semua ibadah itu tergantung atau harus membutuhkan niat. Dan niat ini para hadirin eh, yang saya hormati dan niat ini adalah suatu hal yang sangat berat sebenarnya. Suatu hal yang sangat berat. Karena niat adalah pekerjaan hati yang semua orang belum tentu tahu terhadap niat seseorang kecuali dia memberitahu. Tidak ada yang tahu niat seseorang itu kecuali dirinya dan Allah Subhanahu wa taala. Makanya apa kata Nabi SAW, alaihi wasallam innamal Sesungguhnya se setiap seluruh ibadah, seluruh amalan diterima ataukah tidaknya itu tergantung niatnya. Kemudian Nabi SAW wasallam memberikan sebuah perincian Maksudnya apa? Faman kanat hijratuhu ila Allah wa fa hijratuhu wa Ini penjelasan Nabi SAW dan juga sekaligus sebagai contoh. Barang siapa yang hijrahnya kepada Allah dan Rasul, maka ditulis bagi Allah Subhanahu wa taala pahalanya adalah hijrahnya kepada Allah dan Rasul. Dan barang siapa hijrahnya Fa'inkan hijratuhu li dunia. Barang siapa hijrahnya untuk dunia. Awi merati Atau untuk hijrahnya dia, pindahnya dia dari suatu tempat ke tempat yang lain. Bukan karena Allah subhanahu wa ta'ala. Tetapi li Karena di sana ada perempuan yang ingin dia nikahi. Awi merati nyusibuha. Yus, uh, Atau ingin dia nikahi. Fahijratu ilama hajra ilaih makab yang dia dapat ya itu saja tapi tidak mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala dari uh, niat sebelumnya. Ini menunjukkan bahwasanya amalan, sebuah ibadah apabila yang sudah dijelaskan tadi di mukaddimah, apabila sebuah ibadah tidak kita niatkan untuk Allah Subhanahu wa taala maka ibadah tersebut mardud. Tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena sebuah ibadah tanpa niat yang benar yaitu niat untuk Allah Subhanahu wa taala, niat ikhlas lillah Subhanahu wa taala, maka ibadah tersebut, saya ulangi, ibadah tersebut tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Perkara ikhlas. Ikhlas adalah ibadah hati. Dan ikhlas tidak bisa kita nilai dengan ucapan. Itu ikhlas Ikhlas tidak bisa dinilai dengan ucapan. Dan ikhlas tersebut hanya yang tahu adalah dia dan Allah Subhanahu wa taala. Jadi apabila ada seseorang mengerjakan sebuah ibadah kemudian merasa dan atau melihat dirinya ikhlas, maka dia ikhlasnya itu perlu ikhlas lagi. Ada seorang ulama mengatakan, mengatakan itu ya, Susi Beliau berkata al ikhlasu faqdu ru'yatul ikhlas faman syahada fi ikhlasil ikhlas faqad ihtaja ikhlasu ila ikhlas ikhlas itu hilang ketika seseorang melihat keikhlasan tersebut dalam dirinya faman syahada fi ikhlasil ikhlas apabila ada seseorang melihat dirinya telah ikhlas dalam sesuatu dalam mengerjakan sesuatu dalam mengerjakan ibadah إِلَ maka ikhlas yang seorang tersebut yang tadi bisa dilihat tadi butuh ikhlas lagi. Jadi ikhlas ini tidak bisa dilihat, ikhlas ini tidak bisa, uh, apalagi diumumkan ya, diumumkan. Maka ketika ada seorang ditanya apakah uh, antum ikhlas, apakah tidak, maka jawabannya adalah insyaallah anak ikhlas. Tidak boleh, yudzim nafsa. tidak boleh kita memastikan uh, diri untuk kepada orang untuk ikhlas. Artinya, ya anak ikhlas. Memastikan dirinya, ya anak ikhlas. Nah, ketika dia menjawab seperti itu, jawaban dia karena keikhlasannya tadi, butuh di ikhlas lagi. Karena ikhlas adalah ibadah hati. Dan ikhlas ini, ma'asul muslimin, rahimahumullah, adalah ibadah yang sangat sulit sekali. Bahkan ada sebagian ulama mengatakan, suatu hal yang tidak ada satu hal yang lebih sulit bagiku di dunia ini daripada ikhlas. Sulit karena pekerjaan hati. Dan apakah kita bisa seorang muslim untuk selalu ikhlas? Bisa. Selalu kita berusaha sebaik mungkin untuk ikhlas dalam ibadah. Ikhlas karena Allah subhanahu wa ta hanya untuk mendapatkan ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya para ulama, para sahabat zaman dahulu ketika dia pengen ibadah, dia tata dulu hatinya. Tata dulu ikhlasnya. Jangan sampai keikhlasan tadi menjadi menjadi apa? menjadi penghalang seseorang diterima amalnya. Karena ikhlas adalah syarat diterimanya amal tadi. Syarat diterimanya amal soleh Ayyukum ahsanu amala dalam Al-Qur'an yaitu ahsanu amala yaitu sebaik-baik amalan yaitu uh, ada para sahabat menafsirkan yaitu maksudnya adalah ahsanul amalan di sana adalah sebaik-baik amalan yaitu ketika dia ikhlas dan mengikuti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu pentingnya niat, pentingnya ikhlas. Jadi karena kenapa? Karena penyakitnya hati ketika kita dalam beribadah itu ada berapa? diantara yang dijelaskan oleh Ibnu Qayyim al Jauziyah dalam kitab Tasikatan Nafs ada apa? Ada ria, kemudian ada sumah, ada ujub. Ria itu apa? Dia beribadah hanya ingin dilihat orang itu ria, itu ria, yaitu dia beribadah hanya ingin dilihat orang. apakah ibadah tersebut diterima tidak? apabila diniatnya dari awal tadi, maka ibadahnya tidak diterima. dan ria termasuk dosa, dosa syirik, termasuk dosa syirik. walaupun itu adalah syirik kecil, tetapi tetap dosa syirik. apabila ria apabila riyanya sampai ke batas yang tinggi bisa, bisa saja jatuh kepada dosa yaitu Syirik besar yaitu Ria dan Ria adalah perkara yang dilarang oleh Rasulullah S.A.W uh, dan Ria adalah dosa yang 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 sangat ditakuti oleh Nabi S.A.W terhadap umatnya yaitu Ria yaitu kita beribadah hanya ingin dilihat oleh manusia itu Ria Kemudian ada juga sum'ah. Sum'ah itu apa? Kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala tetapi hanya pengen uh, didengar orang seandainya dia membaca Al-Qur'an dengan baik sampai suaranya bagus sekali. Memang bagus suaranya tetapi dengan niat suaranya itu bisa di uh, suaranya itu didengar oleh fulan. Memang itu 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 yang dia inginkan. Itu yang dia inginkan. Maka ketika itu amalan atau ibadah tersebut tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu kita kaum muslimin, kita seorang muslim harus me, harus bisa menata hati kita sebaik-baik mungkin. Jangan sampai kita terjerumus kepada hal-hal yang kita beribadah tetapi percuma. Kita beribadah tetapi percuma di dunia ini. Kita sudah mengorbankan semua apapun ibadah tersebut, dalam ibadah tersebut tapi kenyataannya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala nanti pada hari kiamat. Maka apabila kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala Allah subhanahu wa ta'ala dengan ikhlas dalam beribadah. Allah subhanahu wa ta'ala, insyaallah akan menerima amalan kita, dan juga apabila seandainya kita beribadah dengan mengikuti syariat Nabi SAW dengan ikhlas juga, maka ibadahnya akan diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dan itu adalah uh, timbangan seorang Muslim apabila dia ingin beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita semuanya umat muslim yang menyaksikan dan juga uh, kaum muslimin yang lainnya bisa uh, memahami dan bisa mempraktekkan diri kita dalam beribadah yaitu selalu ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala dan selalu menuntut ilmu agar apa? Agar kita beribadah dengan ilmu beribadah dengan ilmu sesuai dengan tata cara yang diajarkan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam agar kenapa agar kita beribadah tidak sia-sia karena beribadah tanpa ilmu mana amila amalan laisalah laisal man amila amalan laisalah laisa, laisa la amruna fahuwara barangsiapa dia barang siapa dia mengerjakan sebuah amalan yang di sana tidak ada ilmu yaitu contoh dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam maka amalan tersebut fawarad aman tersebut akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin hanya ini yang dapat ana sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat e, bagi kita semuanya dan tetap menjadi e, muslim yang sejati yaitu ikhlas dalam beribadah, ikhlas dalam beramal, jangan sampai kita beribadah hanya untuk mendapatkan suatu hal di dunia dan kita tidak mendapatkan apa-apa di akhirat. Subhanakallahumma bihamdika اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك السلام عليكم ورحمه الله وبركاته